Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh, ini sungai. Kiri kanan. Oh, ini waduh dalam banget, Pak. Sungai Citaluy. Astaga, deg-degan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Subgandim Speed. Oke, jadi kali ini gua akan jalan-jalan ya. Dan tentunya ditemani oleh motor C70 gua. Oke. Jadi buat semuanya jangan lupa untuk like subscribe-nya, untuk klik loncengnya agar kalian tuh mendapatkan notifikasi dari channel gua. Oke. Dan kita di pagi ini ya akan heavy-heavy menggunakan motor C70, men. Oke, bismillahirrahmanirrahim. On engine. Motor ini kagak ada starternya, Pak. Dan masih 3 speed. Bismillah, semoga selamat di perjalanan dan tentunya tidak ada gangguan sedikit pun. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan kita ambil kiri, men. Wow. Pagi ini masih lengang, men. Toko-toko masih pada tutup ya. Karena mungkin gua ini terlalu semangat ya. Terlalu semangat. Kita ambil kanan. Kita ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Lah, ini pakai jas hujan. Ya ilah. Ini padahal kagak hujan. Tapi pakai jas hujan ya. Mungkin karena dia kedinginan. Oh, aku kagak tahu. Oke, luar biasa di pagi ini, men, benar-benar sejuk banget. Salam kenal buat semuanya ya yang baru saja gabung di channel YouTube Gandim Trispeed. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Gandim Trispeed. Dan kalian juga bisa cek fanspage-nya ya. Kalian bisa cari di Facebook Gandim Trispeed. Oke, luar biasa pagi ini, men. Sejuk banget gitu, kawan-kawan. Oh, luar biasa ya. Udah, ini mentok nih. Dan speedometernya mati, men. Karena apa? Mungkin ada kendalanya itu di bagian gearbox-nya. Gua pas cek gitu ya. Di bagian sininya kagak lepas. Kabelnya kagak putus. Dan ternyata gua belum melihat ya kondisi gearbox-nya gitu ya. Belum sempat gitu, men ya. Ini masih hidup sih, soalnya baru berapa bulan belakang gua kan baru aja direstorasi motor ini ya, kawan-kawan ya. Luar biasa di pagi ini, men. Barangkali buat semuanya ya yang suka motor C70 tuh ya, kalian bisa ikuti ya Instagram gua. Kemudian kalian juga bisa ikuti dengan cara subscribe channel gua. Jangan lupa untuk like-nya, subscribe-nya ya, agar kalian tuh mendapatkan notifikasi dari channel gua ketika gua ada video baru tuh, upload baru, publish, kalian mendapatkan notifikasi gitu kan, kawan ya. Jadi kalian juga kagak ketinggalan tuh ya video-video gua ini, men. Gimana penampilannya, men? Ini masih lengang ya keranjangnya. Gua ini jarang banget ketika pergian belanja-belanja. Oke, luar biasa di pagi ini. Wah, lama juga ya. Kagak ijo-ijo. Nah, ijo juga. Dibilangin baru ijo. Kita ambil kanan, men. Ya, kecepatan maksimal gua pernah mencapai top speed motor ini tuh 70 km per jam. Ya. Tapi kasihan juga sih motornya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya mengok banget. Ngok. Udah bebeten lah ya, cek orang Sunda nama. Oke, kita ambil kiri, coy. Kita ambil kiri, kita jalan-jalan aja nih, men, di pagi ini ya. Sambil manasin motor ini, manasin, Pak, dijemur, Pak, biar gak kena COVID, Pak. Oke, luar biasa ya pagi ini, men. Selamat beraktivitas buat semuanya ya. Dan mohon supportnya, jangan lupa untuk like-nya, subscribe-nya, untuk klik loncengnya agar kalian itu mendapatkan notifikasi dari channel gua, guys. Oh, luar biasa. Pagi ini benar-benar ini banget ya, apa namanya?
sejuk banget. Oke, men, jadi gua ini mau menuju ke seberang, tepatnya kita mau melintasi Sungai Citandu ini, men, menggunakan motor C70 ya. Oh, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh, ini sungai. Kiri kanan. Oh, ini waduh dalam banget, Pak. Sungai Citandu. Astaga, deg-degan gua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Waduh, duh, 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 duh. Alhamdulillah. Wah, di sini banyak yang antri juga ya, kawan-kawan ya. Aduh, alhamdulillah gua ini bisa selamat, men. Kalau banyakan sampai itu langsung semua. Atau satu-satu sih nyebrangnya, men. Aduh. Hampir copot jantung gua ini, men. Aduh, 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 aduh. Luar biasa ya. Panjang juga itu ya. Ada lah ya sekitar 100 meter mah lebih mungkin ya. Bawahnya itu Sungai Citandu. Sungai yang membelah Kota Banjar, men. Oh, dan ternyata pengguna jembatan tersebut banyak juga ya. Oke. Jadi ini tepatnya daerah Cipadung, men. Aduh, deg-degan juga, cuy. Ya Allah. Turunan, 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 turunan. Awas turunan. Wah, ternyata banyak yang lewat sini, Pak. Jalur alternatif soalnya. Polisi tidur, cuy. Wah, nanjak, nanjak, nanjak. Waduh, napasnya pendek ya ini gigi satu. Ya, segini-gininya, men, tenaganya. Gigi dua. Wow, kerikil. Waduh, nanjak, men. Waduh. Alah, gerimis, euy. Alah. Mata ya poenya. Dikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Waduh, hujan, men. Gerimis, gerimis. Kita ambil kanan dan tembusnya kita itu berada di jalur nasional 3 ya, kawan-kawan ya. Ah, oke. Okay. Akhirnya kita bisa menyelesaikan ya untuk penyeberangan melewati Sungai Citanduy menggunakan jembatan gantung, cuy. Wah, kenceng-kenceng ya, Pak. Oke, jadi gua akan akhiri saja untuk vlog kali ini. Terima kasih buat semuanya sudah ketika vlog. Jangan lupa tetap like dan subscribe-nya untuk klik loncengnya agar kalian bisa mendapat notifikasi dari gua. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.